coy. Wah. Dapat, guys. Ikan apa ini, Pak? Ini karena kemarin saya membaca di kolom komentar dan beberapa inbokan, katanya mancing lagi bang yang nyarankan itu kan, banyak kan katanya kemarin. Ya bikin saya bikin lagi ini guys, mancing ikan pihik. Kebetulan sekarang ini musim mancing ya. Soalnya sebelum saya berangkat sama Bapak Asturin dan Bapak Junius tadi, sudah banyak ya orang lalu libus tadi mancing ke sungai, ke siring kan. Ya saya ingin juga, saya bilang sama Bapak Asturin kan, ingin mancing banget. Pokoknya saksikan di konten berikut ini. Berikut ini adalah proses pemasangan umpan ke kail pancing untuk kita caburkan ke air. Setelah umpan dipasang di kail pancing, kemudian langsung kita
cambamkan atau kita untalkan ke air, ke tempat di mana ikan itu berada, guys. Nah, dalam proses ini kita akan menunggu, guys. Menunggu dia narap. Kalau sudah dia narap, kita injan-injan dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Guys. Wah. Dapat, guys. Ikan apa ini, Pak? Ini ikan pungkut ya. Oh, ikan pungkut. Ya, ini ikan pungkut. Ikan pungkut ini sejenis ikan huan ya, ikan gabus ya. Gabus. Ini masih di beradingan ya. Oh iya. Masih di beradingan. Ya, beda. Beda pungkut sama ikan gabus itu apa, Pak? Ya, beda sektor ini juga. Kan dia ini kecil-kecil. Oh kan? iya. Kalau ikan gabus itu kan besar-besar. Biasanya dia itu paling kecil membalengan kalau ikan gabus ya. Cuman ini karena dia di anak sungai. Biasanya habitatnya di sungai ini aja kan Bapak Studi. Oh ini nih. Oh berarti ini guys, ini nah, habitat pungkut ini di sungai-sungai air deras cuman kecil sungainya, guys. Ini dinamakan ikan pungkut, guys. Mantap. Kelihatan enggak? Ini adalah Bapak Asturin sedang memasang umpan untuk memancing. Kita lihat bagaimana kelanjutannya Bapak Asturin memancing di Sungai Ayik Banir, guys. Untuk episode pertama, Bapak Asturin hanya ditarapinya saja pancingnya itu, hanya diembawinya saja sama ikan. Ini adalah Bapak Junius juga ikut memancing karena beliau tadi ambil bulu dan saya ajak untuk memancing juga, guys. Oke okay guys, ini strike berikutnya. Ini adalah ikan pihik ya, atau seluang ya. Biasanya kami di sini nyebutnya ini ikan pihik atau ikan seluang, guys. Seperti inilah penampakannya, guys. Guys, strike pertama, guys. Strike berikutnya, guys. Ini, guys.
ini guys. Nah guys, ini strike berikutnya. Ini adalah ikan pungkut guys, yang tadi cukup kecil, nah sekarang dia agak besar guys. Ikan pungkutnya ini namanya ikan pungkut ya, mirip sejenis dengan ikan gabus, tapi ukurannya yang ini kecil guys, karena habitat beliau dan dan kawan-kawannya ini adalah di sungai air deras, cuman sungainya nggak terlalu besar, artinya sungai kecil ya ini habitatnya guys. Oke, lanjut terus guys, mancing mania mantap, jema kita, jema lahat dan pagar alam, jema bersama asli. Ini di air banir ya guys, air banir ini adalah air sungai kecil yang banyak ikannya guys, ikan pihi, ikan pungkut, ikan keli, ikan kalang, kalang pak namu. Saya berada di atas air guys, ini bulu, bulu heba, kebe ya, kebe bulu yang sudah bambu ya, bambu yang sudah ditebangin. Ini sudah terkapar dia, mereka ini sudah tua mereka ini kan. Nah, ini bekas air yang dianyutkannya, air isan di kepala anu air banir itu pas dia besar itu banyutan mereka ini, keba-keba ini kan. Balik sini dia tersangkut guys, nyangkut di sini, jadilah seperti ini guys. Ini di bawah kaki saya ini tempat saya mencaga berdiri. Ini air guys. Tuh air guys. Di sini biasanya banyak ikan keli guys. Ikan keli di bawah-bawah sini. Tuh. Nah. Ini kalau nggak benar bisa terjeralup saya. Itu Bapak Astudin guys. Nggak tahu saya dia itu apa sudah huli apa sudah dapat ikan atau belum kan. Satu lagi di situ ada Bapak Junius di ilir. Ini saya guys. Di sini lokasi saya. Nih guys. Saya sudah dapat tadi ikan pungkut sama ikan pihi ya. Lanjut guys. Nah seperti ini guys. Air bani ini banyak bulu ya. Banyak bulu. Ini di kanan saya ada sungai. Itu lokasi spot memancing semua guys. Tuh itu. Bagus semua ini spotnya. Ini memang Junius. Ini memang Junius sedang fokus lagi memancing. Jadi guys, mancing itu ya nggak boleh berisik karena mekak ngeningnya kan. Kita harus diam, mendam dulu ini. Sebab karena kenapa? Kalau kita kelikit minyak pinggir lagi itu ikannya teguh, dia berlari semua ikannya kan. Dia nggak mau narap, nggak mau dia makan umpan yang kita pancing itu tadi. Harus tidak banyak suara dan tidak banyak gerak guys. Kita harus menjegu seperti Mamang Junius itu. Kita wawancara dulu sambil berbisik-bisik guys. Mamang Junius. Oi. Sudah huli belum? Baru dapat satu. Woy. Mana coba? Mana? Oke. Ini guys. Piri ini. Ini piri apa seluang, Bang? Piri ini. Piri ya. Kalau seluang lu mana arungnya? Kalau seluang arungnya agak kecil, agak panjang. Lunju ya. Oke, ini piri ya. Piri ini. Oke, lanjut, Mang. Kalau boleh tahu, Mang, ini lokasinya di siring mana ini? Air banir ini. Air banir ya. Oke. Ini proses penasangan umpan ya. Ah, ini. Ambil cacingnya. Dijailkan. Mulutnya ke jail pancingnya. Oke. Nah itu guys. Setelah itu langsung lalu dicelupkan. Oke guys. Ke airnya, ke spot pemancingannya. Oh, kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah dia menjijit-jijit, kita tarik. Oke, mantap. Biasanya. Lanjut. Ternyata ini guys ikan pungkut. Ini nah, guys, namanya ini ikan pungkut.
Ikan pungkut, mantap guys. Ini strike dari Bapak Junior sini. Ikan pungkut. Mantap. Posisi Bapak Astudin masih di situ, guys. Tuh, Bapak Astudin itu di dekat jeramba jembatan. Beliau enggak tahu udah huli apa belum itu. Nah, itu Bapak Asturin, guys. Sudah dapat belum? Oke, kita gari, guys. Kita samperin Bapak Asturin. Ini Bapak Asturin, guys. Kita samperin. Bapak Asturin. Dapat. Nah, ini tagangannya, guys. Bapak Astudin. Iya, Pak. Sudah dapat belum? Dapat itu, ada piri, ada pungkut. Pungkut ya? Iya. Ayo, lihat. Tagangkan lagi. Saya mau memperlihatkannya kepada teman-teman kita, para penonton subscriber kita. Ini. Teknik kita mancing keli dan pungkut itu di ruku-ruku ini. Di ruku-ruku bulu-bulu. Nah, yang enggak tahu ruku itu tempatnya ya. Tempatnya di biasanya di humpun-humpun bulu seperti ini, yang rebe ya. Lanjut. Sebut-sebutan. Mana Bapak Astudin kulihan? Nah, ini, Pak. Sudah keduk. Nah, ini. Ini pihak ini. Mana? Ini pihik. Nah, ini pihik namanya, guys. Oh, ini, guys, ikan pihik. Ya, senai. Nah, ini namanya pungkut. Coba ancakan. Nah, liwut ya. Ancakan. Nah, hau. Pungkut ini. Nah, ini, guys. Ayo, senai, kok daerah. Nah, ini, guys, ikan pungkut, guys. Ikan pungkut. Lanjut. Pungkut. Ini pihik lagi. Oke. Lagi dia, Pak. Ikannya kecil-kecil, guys, tapi kecil. Gemuk ya, walaupun. Nah, ini pungkut lagi nih. Besar ini pungkut. Pungkut lagi coba. Nah, nah, ini, guys. Ini penampakan pungkut. Nah, ikuknya, Bang. Pungkut ini, Pak. Dan ini ikuknya, Bang. Ikuknya, Bang. Dan palanya lipik. Nah. Yang enggak tahu abang itu merah ya. Lipik itu artinya lipik, dia palanya, tuh kalau hidung pesek ya. Lipik. Tapi kalau palanya lipik artinya. Ya ini sama dia ini sama Huan, ikan gabus. Tapi dia ini dek beradiknya yang kecil ya. Ya, dia yang kecil. Mata abang. Pungkut ini beginilah mata abang. Pala lipik. Luluk bapak lah ya mata abang ya. Bapak. Dia, ya. Oh, okay. Lanjut. Lanjut Bapak Asturin. Ya, Pak. Tut. Salam untuk semua ya. Oke, wah, guys. Wah, ini, guys. Bapak Asturin strike pertamanya ini setelah sekian lama. Tujuh-tujuh nunggu saya. Strike ya. Ya, strike pertama ini. Ini namanya pihik. Ini, guys, pihik, guys. It. Ini dia nanti. Oi, hei, mendam kudai, cuy. Nah. Ini adalah pihik ya, pihik. Ayik Banir. Ya, mana ini? Lanjut, Bapak Asturin. Nah, itu Bapak Junius tadi sudah strike. Nah, ini, guys, ini Mang Tunut ya. Mang Tunut dari mana ini? Bo. Dari kebun. Oh. Persiapan, guys. Mau balik. Kami sekarang sudah menggulung pancing masing-masing. Ini Bapak Astudin, Bapak Astudin. Ini Mamang Junius. Hai, guys. Oke. Nah, guys, sini Din. Kita tutup ya untuk konten kali ini. Kami mau balik karena sesiang sudah bunyi itu, sudah klik mingi, dia itu enggak jung balik. Ke maghrib lah, guys. Badan kami masih jauh nak balik ini. Nah, balik nang ngopi urang ya, guys. Oke, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, guys. Thank you. Lanjut di konten-konten berikutnya. Terima kasih.